Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan bagaimana merakit alat pres kancing bungkus. Ini mereknya Wingwah. Nah, ini yang kita rakit hanya ada beberapa bagian saja. Ini bodinya buat pres. Terus ini handle-nya, ini baut untuk masang handle ke bodinya. Kalau ini baut untuk masang bodi ke meja kayu, karena ini tetap harus dipasang di meja kayu seperti ini. Nah, sekarang kita pasang. Ini pasang, ini masukkan aja. Nah, gampang kok masangnya. Tinggal ini dikencangin. Sekarang kita lanjutkan bagaimana memasang alat pres kancing bungkus. Ini adalah lokasi yang kita pilih sementara, dekat mesin obras di meja. Nah, di meja sebelah sini akan kita pasang. Ini bautnya dan ini nanti di sini. Kita akan menempatkan ini di sebelah pinggir seperti ini. Lubang ini adalah tempat baut. Ada 3 biji belakang sini, ini kanan sama kiri. Kita kasih tanda dulu, baru nanti kita bor. Ini kita sediakan juga mesin bor buat ngebor papan ini ke sini, mata bornya. Kalau bisa cari mata bor yang besi. Anda perhatikan sebelum mengebor, sebelum bikin lubang, ini lubang kelihatannya lurus, cuman kalau kita masukkan ini akan miring seperti ini. Nah, perhatikan miring sehingga posisi lubang atas sama lubang bawah nggak lurus. Perhatikan Anda mengebornya nanti, posisi titik lubangnya harus Anda perhatikan. Begitu juga yang sebelah sini, ini miring dia. Kalau yang belakang lurus, ini lurus, miring pun sedikit. Jadi Anda perhatikan posisi titiknya. Di kandang kita yakin lurus, kasih tanda. Kelihatan. Oke, kita kasih tandanya gini. Pasang dulu.
colokan listriknya. Ini setel, kalau ada punya mesin bor seperti ini buat ngebor beton, mode ngebor beton. Ini buat ngebor besi dan kayu. Jadi ini di kanan, nah sebelah kanan. Kalau mau ngebor besi atau kayu sebelah kanan, kalau mau ngebor beton sebelah kiri. Kita kasih tanda aja. Ini tandanya, Anda perhatikan, kelihatan. Ini satu. Dapat satu lubang kecil. Kemudian biar aman, ini saya ganti, karena kalau ngebor saya sarankan pakai bor paling kecil dulu buat tanda, baru nanti sampai lebih gede. Lubangnya udah jadi. Ini perhatikan. Kita coba apakah udah masuk. Hampir masuk. Tuh, masuk. Sekarang kita coba dulu. Satu. Sayangnya baut bawaannya kurang panjang sehingga bawahnya nggak bisa dikunci. Oke, nggak apa-apa. Ini saya lepas dulu biar gampang. Ini saya lepas dulu karena akan ngebor belakangnya. Kita pasang. Oke.
Oke, sekarang kita lanjutkan ngebor sebelah sini. Jadi kita ganti baut yang ulir kasar kayak gini biar dia ngunci langsung ke papannya. Ini kita pakai ini. Oke, perhatikan, sudah selesai. Anda bisa lihat bautnya. Ini bautnya seperti ini. Baut kasar ya, jangan lupa ya. Tuh, sehingga dia ngunci di papan. Kalau Anda lihat bawahnya, karena bautnya terlalu pendek, tidak ada murnya sedikit pun. Jadi aman dan kuat. Sekarang kita coba. Kuat. Oke. Selamat mencoba dan semoga berhasil bisa mendukung usaha pembuatan kancing fokus dan konveksi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.